Penjabat Gubernur menjadi Inspektur Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di halaman kantor Gubernur Aceh Rabu 17 Agustus 2022. Ikut juga dalam kegiatan tersebut seluruh pimpinan Forkopimda Aceh serta para kepala SKPA pemerintah Aceh. Sementara itu, peringatan detik-detik proklamasi akan dilakukan langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Para pejabat dari lain provinsi dari seluruh Indonesia juga akan mengikutinya secara virtual. Peringatan kemerdekaan Indonesia mengusung tema Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat. Dilansir dari laman Kemendikbudristek, hal penting yang melatar belakangi tema besar HUT Kemerdekaan Indonesia adalah peristiwa yang dialami selama pandemi COVID-19 yang berlangsung selama lebih 2 tahun. Indonesia menghadapi tantangan dan ujian sejarah. Kecemasan sosial hingga tekanan ekonomi berat sangat dirasakan oleh rakyat Indonesia di penjuru tanah air. Namun, di tengah keterpurukan, semua elemen bangsa bergerak bersama dan bergotong royong untuk mewujudkan harapan.